Halo teman-teman, perkenalkan aku Cici Diana. Selamat datang di channel YouTube baru aku. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, aku mau review produk yang aku jual di Shopee. Ini namanya Ista Slimphone atau dompet handphone ya teman-teman tuh. Ini bahannya bahan kerokok tuh seperti ini. Ini yang bagian belakang buat naro uang kertas ataupun logam, dan dia tuh dipakai resleting seperti ini teman-teman. Dan untuk bagian tengahnya itu ada kancing magnet seperti ini, udah pakai cermin, dan ada 6 slot kartu, jadi bisa dipakai 6 kartu. Untuk yang sebelah sini bisa dipakai buat kartu lagi atau buat foto teman-teman ya. Bagian buat naruh handphonenya kayak gini ya modelnya tuh teman-teman tuh. Nah kalau dibuka aja, tinggal dibuka, kita buka aja dulu tuh. Ini pakai kayak gini, pakai kancing magnet. Nah untuk dalamnya kayak gini nih, dan untuk di bagian bawahnya tuh kayak ada rongga-rongga udaranya tuh seperti ini teman-teman ya. Ini juga bisa masuk dua handphone, kita coba aja ya, kita masukkan handphonenya. Nah ini satu handphone, terus ini tambah lagi satu tuh. Ini modelnya emang kayak gini ya teman-teman, ini semuanya tuh nggak masuk full, jadi emang separuh. Ini tinggal dicetek aja. Nah udah kayak gitu. Dan untuk di bagian tali panjangnya tuh bisa diatur panjang pendek, dia bentukannya kayak gesper kayak gini ya teman-teman tuh. Oke teman-teman, aku bakalan try onin pakai si Slimphone Ista ini ya. Tunggu. Cuma 75.000. Teman-teman udah dapet Slimphone semultifungsi ini, dan kualitasnya juga bukan kaleng-kaleng ya teman-teman tuh. Jahitannya rapi, bisa ngacak juga, bisa naruh banyak kartu-kartu, bisa naruh uang kertas dan logam. Handphone bisa dua masuk. Buat teman-teman yang gak mau ribet, emang cocok banget nih dibawa pulang buat jalan-jalan, buat pergi-pergian, cocok banget. Buat teman-teman yang mau order si Slimphone Ista ini, nanti aku cantumin linknya di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik dan langsung order segera. Jangan lupa ordernya di Shopee Ujak ID ya teman-teman. Oke teman-teman, cuma itu yang mau aku sampein aja. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian di video ini, dan mohon dukungannya untuk subscribe channel YouTube aku. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.